Sahabat Boslu sekalian, kami lagi di kantor Panwascam Kecamatan Topoyo malam ini dalam rangka melakukan pendampingan dalam melaksanakan kajian atas dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwascam Kecamatan Topoyo. Sini ada Pak Yaser. Yaser, sudah sampai di mana tahapnya? Penyusunan kajian. Penyusunan kajian ya, untuk model A8. Ya. Untuk core model A8. Sini juga ada Pak Haslan, anggota Panwascam Kecamatan Topoyo. Tadi ada Pak Hasib ya, Haslan. Nah, sahabat Bawaslu, bersyukur sekali kita alhamdulillah malam ini kita dijamu dengan menu yang luar biasa. Coba lihat di meja sana, wow, banyak sekali ya. Nah, ini ada ini kue terang bulan. Ini ada kacang andalannya Pak Askari. Kacang goreng. Dan ada martabak. Juga ada kue. Ada kue tradisional ini. Ini apa namanya? Kue apa ya? Kue apa? Bimoli. Oh, kue bimoli. Ini kue bimoli dibawa oleh salah satu staf. Kita coba dulu. Sambil menunggu dokumen-dokumen lain, kita sebentar lagi akan melakukan kajian. Kita perkenalkan satu-satu. Di sini ada Pak Ketua Panwascam Topoyo. Pasif sini, Pak. Gimana Pasif? Ya. Masih semangat? Semangat. Oke. Ini ada Pak Askari. Gimana? Semangat. Ya. Dan ada Pak Haslan, anggota. Semangat juga. Semangat apa semangka? Semangat. Dan sini ada staf PHL, ada Haswan, ada Iwan, dan ada Pak Ben. Pak Ben Dahara, Panwascam Topoyo yang telah menjamu kita. Kalau kita masuk ke dalam, ada Fitra. Lagi mengerjakan apa? Mengerjakan undangan. Oh ya, undangan. Kemudian di sini ada Pak Wahab. Apa kabar Pak Wahab, sehat? Alhamdulillah. Ada Ibu Suryani yang setia dengan masker. Yang lain jangan lupa ya pakai masker. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini kajian untuk dugaan pelanggarannya bisa selesai dan berjalan dengan baik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam awas.